Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyyil mutlaq. Wassalatu wassalamu ala abdulil khalqi ala al-itlaq. Sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ugliqa wal-khatimi lima sabak nasiril haqqi bilhaq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim al-faizina bil-maqamil asbaq. Apa asbab yang gue sebut? Amma ba'ad, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih sadaqallahul azim وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dandanin batu cincin dulu. Kalau kita pakai melancong ke rumah janda, itu janda sama anaknya bakal demen. Ya. Ya iya, kalau ada demen mamanya gue melin. Yang kita muliakan segenap para pemegang warisan Rasulullah, hadir bersama kita Asy-Syarif Ali bin Mahmud At-Tijani Al-Hasani warfa' ilahi qadrahu bainal anam. Amin. Tulqil masarrata ala tulid dawam وخصه بمنح وهبية واخلع عليه حللا سنية واسقه من كوثرك العرفان شراب قدس طاهر حقاني. أمين يا رب العالمين. حبيبنا ومحل ودنا وسويداء قلوبنا الحبيب سالم الحداد keluarga besar Al-Habib Luqman bin Muhammad bin Ali At-Tayyib, putra-putra beliau, menantu, cucu, dan keluarga besarnya Al-Habib Ali, Habib Muhammad, Habib Hasan, Habib Umar, semuanya Habib Abdullah, yang mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur, sehat afiat, barokah hidupnya, manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para jamaah sekalian, peringatan Isra wal Mi'raj plus haul, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keridhaan, keberkahan, kemuliaan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang duduk di depan saya doain jadi kelompok-kelompok manusia yang tawadu. Tawadu singkatannya tahu warna duit. Yang belakang mudah-mudahan saya doain jadi lelaki-lelaki yang istiqomah. Istiqomah singkatan istrinya tiga dikontrakin rumah. Yang saya muliakan juga para jamaah yang saya nggak bisa sebutin namanya satu-satu, kebanyakan. Pada malam ini saya nggak banyak yang saya ingin sampaikan terkait tentang haul, seorang ulama besar, keturunan ulama besar, As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Ali At-Tayyib.
Tentunya harapan besar kita kepada Allah Ta'ala, datangnya kita di tempat ini, kita semua mendapat keberkahan dari beliau. Sebagai ulama yang benar-benar amanah dengan ilmunya, ulama yang mengamalkan ilmu, ulama yang telah mencetak para ulama-ulama lagi, dilanjutkan oleh putra beliau As-Sayyid Luqman, dan juga dilanjutkan lagi oleh cucu-cucu beliau yang ada. Tentunya selain kita dapat berkah dari almarhum yang telah meninggalkan kita, sekaligus kedatangan kita mendoakan cucu-cucu beliau mudah-mudahan istiqomah dalam perjuangan datuk-datuknya. Amin ya rabbal alamin. Ini laksana orang bikin selepetan, ngerti selepetan? Ini nemu jambu kelutuk cabangnya udah becaglak, tinggal nambahin karet doang. Ya, Habib Ali, Habib Hasan, Habib Umar, Habib Muhammad. Mereka-mereka ini punya potensi yang luar biasa buat memberikan manfaat bagi umat. Dan tentunya kita juga sebagai pecinta keluarga beliau, kita juga berkhidmat. Selain kepada ulama, beliau ini keluarga ulama, beliau ini juga keturunan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan khidmat kepada guru, kepada anaknya guru, yang akhirnya ini anak guru kita jadi guru kita juga, nilainya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salatatun amaluha yasiru, lakin thawabuha mu'azzamun kathiru, imsaku dabatin wa takdimun ni'al, kada kasabul ma'i fi aydir rijal. Salah satu amalu hayasiru, ada tiga perkara yang kalau kita lihat kerjaannya ini sepele, lakin thawabuha mu'azzamun katiru, tapi pahalanya sangat berlipat ganda di sisi Allah. Imsaku dabatin wa taqdimun ni'an. Yang pertama, kita punya guru, kita khidmat sama guru. Guru mau keluar rumah, mau ngajar, mau belanja, mau ngabisin recehan, ya, kita siapin kendaraannya. Kata-kata dimunial. Begitu juga yang kedua, guru pengen jalan, sendalnya udah kita siapin. Kata-kata sebul ma'ipi aidirijal, guru pengen sholat, guru pengen makan, airnya kita siapin. Tiga hal kerjaan yang sangat sepele kita lakukan, tapi bila dilakukan semata-mata khidmat kepada ulama, pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, ini jasa ulama sangat besar kepada kita. Kita gak bisa kenal Quran, penjelasan-penjelasan makna Al-Quran secara baik dan benar tanpa adanya para ulama. Kita gak bisa tahu tentang hadis Rasulullah tanpa ada para ulama. Memahami Al-Quran, memahami hadis tanpa lewat penjelasan para ulama bakal sesek. Ini ada anak muda jadi kutu buku, dia belajar lewat buku aja, lewat Google, demen baca buku, tapi gak mau ngaji langsung secara talaki kepada ulama. Ini anak muda pergi dari rumah ke Masjidil Haram. Itu anak muda begitu dia pergi dari rumah ke Masjidil Haram, saat dia dengar azan, dia bergegas dari rumahnya. Yang dia bawa bangkai tikus sama pisau, dia masuk ke Masjidil Haram. Orang pada ngomelin dia, ya rajul la'allaka tajrahu ahadan wa tunajjisu hadzal makan,
Boleh jadi pisau yang ente bawa ke dalam masjid dapat melukai orang yang ada di masjid. Dan tikus yang ente bawa bakal bikin najis tempat di mana orang ngerjain sholat di sini. Apa jawaban anak muda itu dengan sangat pede? Dia kata, hadihi sunnatu rasulillah. Saya dari rumah jalan ke masjid bawa bangkai tikus sama pisau adalah sunnah Rasulullah. Akhirnya nih anak muda disidang sama ulama. Begitu disidang, ya anak muda, dari mana ente bilang sunnah Rasul kalau dari rumah mau ke masjid bawa pisau sama bangkai tikus? Anak muda ini langsung membacakan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus salata fa alaikum bisikinah wal ba'r. Idza ataitumus salata, apabila kalian datang dari rumah menuju ke masjid buat salat, fa alaikum bisikinah wal ba'r, hendaklah engkau bawa pisau dan bangkai tikus. Ini ulama yang ngidam pada ketawa. Biji mata lu koplok. Ente dari mana baca hadis itu? Lawang hadis yang benar, idza ataitumus sholata fa alaikum bisakinah wal waqar. Apabila kalian datang ke masjid, alaikum bisakinah, hendaklah dengan tenang. Jangan lari. Bahasa Betawinya jangan tegere-gere. Entar kesandung. Begitu kesandung palanya kejedot, 2 minggu di rumah sakit, 15 juta sampai mau bayar. Ayo sekali. Wal waqar, dan jalannya penuh wibawa. Ini orang baca Sahih Bukhari. Dia punya Sahih Al-Bukhari, dia pelajarin sendiri. Tanpa ada seorang guru. Begitu dia baca kitabnya, kitab tua tuh kitab, kertasnya udah pada dimakan sesek. Kudunya dibaca sakinah, dia baca sikinah. Kudunya dibaca waqar, dia baca walpa'er. Ini lagi-lagi sebuah kesalahan fatal. Coba-coba nafsirin Quran, coba-coba memberikan interpretasi terhadap hadis, bakal terjebak dalam kesalahan yang sangat fatal. Bisa sesep. Makanya Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti bikin sebuah kitab, di mana di kitab itu menjadi bacaan wajib orang-orang yang pengen nafsirin dan menafsirkan Al-Quran dan hadis. Nama kitabnya An-Muqayyah li Itmamid Dirayah. Di dalamnya ada 16 cabang ilmu. Tafsir, ulumul hadith, ulumul tafsir, bayan, ma'ani, badi, mantik, semuanya. Yang kalau udah menguasai ilmu tersebut, boleh nafsirin Quran. Ini subhanallah, karena jauh dari ulama pemahaman tentang Al-Quran, jadi salah. Nah makanya alhamdulillah, sebuah anugerah besar yang Allah berikan kepada kita, kita dekat dengan keturunan ulama, Al-Habib Ali, Habib Hasan, Habib Umar, Habib Muhammad, yang alhamdulillah beliau punya jalur transmisi sanad keilmuan dari ayah beliau, ke enjit beliau, ke datuk-datuknya, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari ulama, mustahil akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jauh dari ulama, mustahil ibadahnya sesuai tuntunan Rasul. Jauh dari ulama, mustahil akhlaknya akhlakul karimah. Al-Quran sendiri yang bilangin, ulaikal lahu babihudahu muqtadi. Mereka itu para ulama. Dari Rasulullah dilanjutkan oleh sahabat, sahabat dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'in dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in, terus berapa kali tabi'ut tabi'in dan tua begini hari. Itu kita disuruh ngikutin para ulama. Ulaikal ladzina hadallah
fabihudahu muqtadi. Ikutin para ulama. Sebagai penutup ceramah saya, tadi penceramah sebelumnya Kiai Zainul Arifin, Kiai Abi Saima Maulana udah banyak memberikan tausiah. Jadi kalau saya lah ngomongnya lama, takut itu nasi kebuli bisa jadi rengginang. Lagi para jamaah sekarang emang nyampe dari maghrib, ya duduk kaki besila apa jam 10 lewat udah kayak nila gandot dijual di pasar gua bilang udah laku-laku. Ya ini saya pengen cerita orang yang jauh dari ulama. Ini diriwayatin ada nenek-nenek sama aki-aki laki bini dari muda nggak pernah ngaji. Rumahnya doang dekat masjid, rumahnya doang dekat musola, rumahnya doang dekat majlis taklim, bertetangga sama ustaz, bertetangga sama habib, tapi kagak pernah ngaji. Ini aki-aki udahnya geblek, punya bini geblek. Udah kayak kuali makan kebelak bini goblok. Walaupun bodoh, ini aki-aki punya cita-cita mulia. Alhamdulillah ini aki-aki menenek-nenek punya anak perawan yang paling cakep di kampung itu. Jangan kata kita ngelihat mukanya, ngelihat bayangannya aja kita naksir. Lihat bayangannya. Ini perempuan laksana mangga, mangga Indramayu kita rujak pagi-pagi kagak mules. Laksana busa, busa super kita dudukin aja masih, kita dudukin kapan aja mumbul lampu-lampulan. Laksana ikan, ikan sarden kita makan sambil meleng kagak bakal ketulangan. Saking cakepnya nih perempuan. Jangan kata anak muda, aki-aki ngeliat di anggota belajit. Yang dikata ikan betok di lintas kontainer, montok bener. Ya ilah ilah. Ini anaknya saking cakep, tersiarlah kabar bahwa ada aki-aki kagak bisa ngaji pengen punya mantu ustaz. Alhamdulillah. Ternyata kesempatan ini diambil oleh preman muka gang. Ada preman yang cabang malam nongkrong di pinggir gang. Yang kerjanya mabok mulu itu merombongan undur-undur mokodok berut. Ini preman nyamar jadi kiai. Gua pakai sorban apa ngambai, pakai gamis udung-udung gede banget, udah kayak tampa Bali, tampa yang bakal jemur opak. Kalau tampa sajen kan kecil yang bakal ancak, ini tampa Bali gua buat tuh pakai. Ya lewat depan rumah aki-aki, nenek-nenek lagi nyapu, aki-aki lagi ngopi. Ya ya, begitu liwat, aki-aki gundam banget melihat ada orang pakai jubah, pakai udeng-udeng gede banget, langsung ditanya, "Pak Ustadz ya?" Lah ini preman yang jadi Ustadz odong-odong girang udah dikata Ustadz. "Iya, saya Ustadz." "Pak Ustadz mau kemana?" "Saya mau ngajar ke kampung seberang." "Waduh, itu apaan yang Ustadz bawa?" "Ini kitab." "Itu kitab padahal ubin." Ditaruhin koran sama karet, ditarik dek karetnya citer ya. Ditanya kitab apa Ustaz? Emang namanya kagak pernah ngaji? Ya sambut aja salam. "Oh ini kitab namanya Egul-gul Marom." Kan kalau yang ngaji tahu Gul-gul Marom. Emang ini dia preman cuma menjaplak doang, kata aja kegul-gul marom. "Ya udah Ustaz, mampir dulu ke rumah saya pengen banget Ustaz jadi mantu saya." Wah artinya udah berbunga-bunga, gak tidur gue jadi nikahin. Begitu diajak masuk ke rumah aki-aki, ini aki-aki masuk ke kamar. Dia disuruh duduk tuh di ruang tamu. Ini aki-aki dari kamar bawa Quran. Disuruh baca itu preman yang aku jadi ustaz. Begitu diablak itu Quran, gue lihat itu Quran hurufnya pada nyambung bergaris. Ke matanya langsung ke kunangan udah kayak nenek-nenek yang ikan betok 20 kilo sendiri. Bujuk busut apaan gue mau kata ini.
Lah emang ini preman juga dari kecil kagak pernah ngaji. Jangan kata huruf Al-Qur'an yang udah nyambung, hurufnya misa-misa aja dia kagak kenal. Tapi lagi-lagi karena ini preman banyak ngomong, pinter ngomong, dan kebetulan sering jadi MC organ tunggal. Nah kalau MC organ tunggal kan suaranya enak. MC organ tunggal banyak banget ngomongnya. Makanya banyak banget biduan dangdut, biduan gambus, kepincut sama MC organ tunggal. Karena bukan selain banyak ngomong, wah itu di bibirnya ada susu kantil 12. Ya kalau biduan denger dia ngomong, waduh kelepak-lepak, udah kayak lele kekeringan. Ini disuruh baca, padahal kagak bisa. Apaan, gua mau kata karena pinter ngomong selamat. Orang kalau pinter ngomong, pinter ngeles. Begitu dia kagak bisa baca dan nengok ke kanan. Aki-aki emang sehari-hari buka warung dagang minuman. Itu Coca-Cola macam-macam ada banyak banget ada. Mau kagak mau dinadain, dia nagomin aja. Kongkang kola pantas seperi tutup limun. Aki-aki mana nenek dengar langsung nyaut. Oh, bener-bener ada orang goblok. Aki-aki ngata gini, Pak Ustadz, suaranya enak banget. Kucing dengerin sampai pules. Coba Ustadz baca lagi, kaget lagi dia. Bujuk Ustadz disuruh lagi. Apaan gua mau kata, emang pinter ngomong, pinter ngeles. Begitu dia kebingungan. Udah lihat depan dia tuh ada kolok ubi, ada roti. Di pojokan ada batu-batu sama ubi pada pecah. Akhirnya dinagomin aja udah. Wa kolok ubi sama roti patahan patah. Wa patahan ubi na. Aki-aki mana nenek denger? Allah. Bukul-bukul orang goblok. Aki-aki ngata gini, coba Ustaz bacanya pindah. Dulu ada bacanya pindah, Quran digotong ke pojok. Kata aki-aki Ustaz, bukan duduknya yang pindah, Qurannya baca lagi yang ke bed, yang halaman yang lain, jangan itu-itu juga. Saya kita bacanya pindah duduknya. Bukan. Coba baca lagi Ustaz. Bingung lagi dia apaan. Banyak kata. Dia nengok belak kiri. Emang pinter ngomong, pinter ngeles. Nengok belak kiri. Banyak buat kue. Mau kagak mau di nagomnya. Jalan pi unti sengkulun putu aki-aki langsung nyaut. Allah. Siang banget orang goblok. Ya enggak. Ini nih disuruh lagi. Lempengan ini kena apes. Orang biar kata pinter ngomong, pinter ngeles lah, ada apesnya juga. Yang dikata sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya bijinya kejepit juga, ini dia. Begitu disuruh nengok kanan kiri udah kagak ada apa-apa. Yang dilihat depan dia itu aki-aki pakai kain. Orang Betawi nyebutnya serebetan. Mau kagak mau dihajar. Waserebetan, waserebetan, waserebetan. Aki-aki sama bininya kasar kusuk. Lah kok di Quran ada serebetan? Waserebetan 15 kali nyebut serebetan belum nemu-nemu timbalannya, maka ada lagi. Aki-aki kesel, marah. Kebetulan tadi pagi berak di jamban sempaknya dia kagak pakai lagi. Lu marah aki-aki kalau emang lu kata di Quran ada serebetan, nih sekalian lu sebut jeraminya. Lejupek. Orang kalau jauh dari ulama mustahil akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Mustahil ibadahnya sesuai tuntunan Rasulullah. Mustahil akhlaknya akhlakul karimah. Mustahil bisa baca Quran. Ini na'udzubillah. Makanya kalau ada ulama di kampung kita, kita deketin. Ini kadang-kadang orang Islam gengsi. Cetek. Itu ustaz masih muda. Kadang-kadang pada begitu. Bukan masalah muda, ini orang punya ilmu. Sama kayak kita lagi sakit, bodoh itu sama kayak orang sakit. Kalau kita ini sakit, kita bobot apa yang bisa nyembuhin? Mas apa kek? Mau kuntilanak kek? Ini ngaji sama yang bisa, bukan masalah sama yang tua. Nih, gunakan kesempatan ini. Kata Al-Imam Ad-Damiri dalam kitabnya, apa? Wa minal ajaibi wal ajaibu jammatun. Wa minal ajaibi wal ajaibu jammatun. Qurbul alimi wa ma ilaihi usulu kal'isifil baidai yaqtulu azama al-ma'u fauqa zuhuriha mahmun. Wa minal ajaibi wal ajaibu jammatun. Di antara perkara yang aneh yang ada di dunia ini yang paling aneh. Qurbul alimi wa ma ilaihi usulu. Ketika orang dekat dengan habib, ketika orang dekat dengan ustaz, ketika orang dekat dengan kiai, tapi dia gak bisa ngambil manfaat sama si alim, sama si kiai, sama si ustaz, sama si habib itu. Dekat doang tapi kagak pernah ngaji. Kal'isifil baidai yaqtulu azama. Orang tersebut bagaikan ontak yang kehausan apa mati di padang pasir. Padahal air lagi dia gemblok di belakang pinggangnya. Kan goblok. Air dipanggul-panggul tapi dia mati kehausan. Itu tamsil orang yang dekat ulama, orang yang dekat habib, orang yang dekat turunan Rasulullah, orang yang dekat kiai, ustaz, tapi dia kagak menuntut ilmu. Ada yang alasan gengsi. Emang ilmu agama yang kita amalin itu, tapi boleh jadi kita lupa. Ini ngaji tugasnya ngingetin kita yang kita belum tahu, kita dapat, yang kita lupa jadi keingetan. Kadang-kadang banyak orang Islam, teman Islam gue, sembahyang kagak beres, puasa kagak beres, baca Quran kagak beres. Nih ada aki-aki nemuin mu'alaf, lagi ada sembahyang jenazah. Ini aki-aki mentua doang pun kagak ngaji-ngaji. Nih datang mu'alaf ngikutin sembahyang jenazah. Begitu sembahyang jenazah, nih mu'alaf nanya, baru 2 bulan kong, saya mau nanya. Ini saya baru masuk Islam 2 bulan, saya mau nanya. Itu orang Islam kalau meninggal, kerandanya dikurubin kain hijau, terus ada tulisan Arab, itu bacaannya apa? Oh, itu bacaannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, yang itu galak banget jawabnya. Itu yang lempengan dia tahu. Mu'alaf nanya lagi, kira-kira itu kalimat itu artinya apa? Ya kagak tahu nih. Nyak-nyak enggak tahu ngaji duknya. Apa namanya, dia sering dengar itu kalimat, dia sering baca itu kalimat, tapi karena kagak ngaji kagak tahu. Lah daripada gengsi ditanya mu'alaf kagak tahu, lah dia tarang aja. Oh, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lu kalau mau tahu artinya, siapa yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ya diopek tuh. Orang kagak ngaji tuh. Dekat sama orang alim tapi kagak dapat manfaat. Ini ada bapak-bapak gak pernah ngaji, rumahnya dekat musola, dekat masjid, tapi gak pernah ngaji. Begitu dia pulang kerja, itu di kamar mandi ada anaknya. Kebetulan anaknya di lingkungan nih, apa, sering ngikut anak hadros. Itu bocah di kamar mandi baca, tala'al badru alaina min daniyatil wada. Bapaknya pulang dengar anaknya baca tala'al di kamar mandi, buah-buahnya marah. Itu bocah diomelin, muapin-muapin, apa nangis. Itu bocah saking kesonya, buah-buahnya pintu kamar mandi dia tendang sampai kontal, tebelat buah tuh pintu. Anaknya nangis, kekau kan meluk-meluk. Bininya di dapur lari, kenapa bang, kenapa sih bang? Anak diomelin apa begitu, itu lu ajarin anak lu, masa dibaca Quran di kamar mandi? Lah ini anak kan nangis, ngerung. Ini emaknya banyak tau, udah diem. Lu lagi ngapain song baca Quran di kamar mandi? Nyanyi aja di kagak boleh di kamar mandi, lu lagi ngapain sih nyalurin bakat di kamar mandi? Ya, saya bukan baca Quran, emang lu ngapain? Saya cuma baca tola'alnya. Nangis tuh anaknya.
Udah di besok-besok lu jangan baca mau Quran mau apa aja lu jangan baca kamar mandi kagak boleh bacain apa-apa. Gak boleh. Mau nyanyi mau apa kagak boleh. Dibilangin sama laki lu, "Bang, itu bocah lagi baca selawat, Bang, baca qasidah, bukan Quran." Gua denger begitu lakinya nangis. Bininya bingung. Udah anaknya nangis, udah mau berhenti. Ini lakinya nangis. Ditanya, "Bang, apa Bang nangis?" Bucu busut, gua kalau sembahyang yang gua baca tola'al. Gua kagak ngaji, ibadahnya jadi rusak. Nah makanya kumpulnya kita di tempat ini perayaan Isra wal Mi'raj sekaligus haul. Mudah-mudahan keberkahan semuanya berlimpah kepada kita semua. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.